Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah pada subuh ini. Alhamdulillah dengan nikmatnya kembali kita bertemu dalam kajian tafsir, di mana dua minggu yang lalu saya tidak bisa hadir, minggu sebelumnya pergi ke Batam dan minggu kemarin ke Sawalunto. Insyaallah pagi ini habis ini ke pesisir selatan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kafirun barangkali tidak asing dawak nih. Sebagian kita, sebagian besar kita sudah hafal surat ini. Tapi kalau tidak kita perhatian membacanya, bisa terbalik-balik dia kan. Ya. Tidak selesai-selesai. Ya. Kuliah ayol kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat makiyah. Di mana kita tahu bahwa surat makiyah adalah surat yang berisi tentang masalah akidah. Tauhid. Di antara ciri-cirinya adalah ayatnya pendek-pendek. Surah Al-Kafirun artinya Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir. Jamak dari kata kafirun, kafiruna. Di mana surat ini berisikan tentang tauhid. Uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid itu ada tiga. Pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Maka surah Al-Kafirun ini kandungannya adalah berisi kandungan tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, dan lebih dominan kandungan isi kandungnya tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya dengan perbuatan hamba. Di tauhid uluhiyah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba. Apa perbuatan kita? Salat. Kita tauhidkan Allah dengan salat. Salat kita hanya untuk Allah. Apa perbuatan kita? Doa. Kita tauhidkan Allah dengan doa kita. Doa kita hanya kita untukkan kepada Allah. Apalagi zikir.
Zikir kita, kita berzikir hanya untuk Allah. Kita tauhidkan Allah dengan berzikir kepadanya. Pokoknya amal ibadah yang kita lakukan, ya, perbuatan kita yang kita lakukan kepada Allah hanya untuk Allah, maka ini adalah tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah mentauhidkan Allah dengan perbuatannya, rububiyah mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Allah yang menolong kita. Kita tauhidkan Allah, Allah satu-satunya zat yang menolong kita. Ya. Apa perbuatan Allah? Ar-Rizqu, Maha Pemberi Rezeki. Kita tauhidkan Allah, dialah zat satu-satunya yang Maha Razaki, ya, karena perbuatannya memberikan rezeki. Apa perbuatan Allah? Asy-Syifa, menyembuhkan. Apabila kita sakit, tauhidkan Allah bahwa ya Allah yang menyembuhkan. Adapun obat itu adalah wasilah saja. Dulu orang ada banyak ubat jadi putih aja minum, ya Pak. Ya putih baca bismillah. Ginilah banyak model ubat. Songgun ubatnya. Kadang tak cegak. Tapi yang namanya usaha tentu kita lakukan. Kita wajib untuk berusaha. Namun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Kecuali penyakit tua dan mati. Sakit tua Pak, paling kalau yang sembuh total nak kan ada. Ya, paling ringan ada diringankan oleh Allah. Mati juga. Mati yang ada ubat ada. Ya. Tidak ada obat mati. Untuk hidup lagi tidak ada obat. Walaupun kita cari ubat mati nak kan sobok ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kafirun ini, kalau tadi kandungannya setelah kita jelaskan bahwa bisikan tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kemudian dia juga bicara tentang al-wala wal bara. Loyalitas sebagai seorang muslim hanya kepada agamanya, al-bara berlepas diri dari kekafiran. Oleh karena itu lakum dinukum wal yadin, ini adalah wala wal bara, ya. Kita sebagai seorang muslim harus cinta dan setia kepada orang yang dicintai oleh Allah. Kita harus benci dan melepas diri dari orang yang dibenci oleh Allah. Siapa yang dibenci oleh Allah? Orang-orang kafir. Maka kita tidak ikut kepada apa yang mereka laksanakan dari ajaran agama mereka. Kita tidak ikut. Ini namanya al-bara. Ya, jadi wala, loyalitas, kesetiaan, kecintaan kita kepada agama kita. Al-bara, berlepas dirinya kita dari segala bentuk kekufuran. Ya. Seorang mukmin harus demikian. Ketika dia beriman kepada Allah, maka wajib baginya untuk menjauhi segala kesyirikan. Bertauhid harus menjauhi syirik. Melaksanakan sunnah, mesti kita menjauhi bid'ah. Kalau sunnah di kerajuan, bid'ah di kerajuan juga campur aduk. Ini jemaah dimuliakan Allah. Surah Al-Kafirun, sebab nuzulnya, sebab turunnya, dijelaskan oleh para ulama tafsir, juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwasanya orang-orang kufar datang kepada Nabi dan mereka bertanya agar mereka saling toleransi. Ya. Bagaimana kalau sekiranya engkau Muhammad, engkau dan pengikut engkau wahai Muhammad menyembah Tuhan kami setahun? Kami akan menyembah Tuhan kamu setahun. Podo-podo. Jadi tawaran orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW supaya kita ini toleransi, ya, bahwa sama-sama kami akan menyembah Tuhan engkau wahai Muhammad satu tahun, engkau dan sahabat-sahabatmu juga menyembah Tuhan kami satu tahun. Ya. Maka
untuk membantah dan sebagai jawaban dari pertanyaan tawaran dari orang-orang kafir, turunlah ayat ini untuk menyelesaikan persoalan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bisa bertindak sendiri kalau sekiranya perkara itu tidak diketahui Nabi. Nabi tidak bisa bertindak sendiri. Maka turunlah ayat sebagai jawaban bantahan dari orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang kafir. Katakan dengan tegas kepada orang-orang kafir tadi. Ini prinsip agama kita. Tidak boleh mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kita orang Muslim, ya, bila hari raya kita pergi juga kita ke hari raya kita. Kemudian apabila hari raya orang kafir, ya, kita ikut juga ke gereja. Apabila datang Imlek, datang ke, wak ikut pula, pai mengadakan apa ikut undang mereka menerima ampau. Ampau. Kan orang wak banyak nerimo ampau kan. Kadang-kadang manusia dengan pitih ko ya berubah pikirannya. Jo pitih berubah pikiran. Yang benar tu adalah kabur gambarnya. Di gara-gara harta tadi. Tegas prinsip agama kita di dalam persoalan akidah, ibadah, tidak boleh dicampur adukkan. Oh, kalau ada pun muamalah, ya, kita adalah bertetangga, kita berkawan, ya, sekedar-sekedar itu saja, itu dibolehkan dengan orang-orang kafir. Bahkan berdagang pun dengan mereka, itu dibolehkan. Muamalah babnya. Muamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Bayangkan. Nabi pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Begitu perhatiannya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Nabi menggadaikan baju besi tadi? Untuk makan. Dan untuk mali kendaraan. Dan untuk mali unta dia. Nabi berhutang adalah untuk kebutuhan pokok. Kalau kini bahawa orang hutang pak untuk apa? Beli ini, beli bukan kebutuhan pokok, tapi adalah kebutuhan look untuk mempercantik bangunan rumah, untuk memperbagus, untuk mengilatkan, membeli kendaraan yang berkilik, ya. Padahal kendaraannya lah rancak. Ditukar aja, beli celai utang. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah tawaran orang-orang kafir agar Nabi Muhammad dan sahabatnya datang bersama-sama ikut menyembah Tuhan mereka, ya. Sedangkan bergantian menyembahnya satu tahun Nabi Muhammad dan satu tahun mereka. Untuk membantah itu sebagai bukti ketegasan prinsip agama kita, turunlah ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Apa kata, apa yang harus dikatakan Nabi kepada orang kafir tersebut? Allah perintahkan untuk mengatakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. La a'budus. Aku tidak akan menyembah mata budun apa yang kamu sembah. Aku tidak akan beribadah apa yang kamu ibadahi. Kalau orang-orang kafir menyembah Lata, Uzza, Hubal. Sedangkan aku dan sahabat-sahabatku, kata Nabi, hanya menyembah Allah saja. Tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah. Sebagaimana ya kesaksian kita terhadap kalimat syahadat, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah saja. Ini prinsip agama kita yang
harus tegas dalam prinsip agama kita. La'abudu ma ta'budun. Apakah ini mengajarkan kita untuk fanatik kepada prinsip agama kita? Iya. Memang harus demikian. Kalau tidak ada prinsip awak sebagai seorang muslim enggak, maka muslim itu akan terombang ambing. Agama Islam kau akan menjadi agama yang kacau. Kacau balau. Ya, tidak ada yang akan menjadi pegangan kalau sekiranya tidak ada prinsip. Inilah prinsip agama kita. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Menyembah, beribadah. Ini adalah bahagian dari pengagungan. Maka kita tidak boleh melakukan pengagungan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kecuali hanya pengagungan kita, ibadah kita hanya kepada Allah saja. Tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La af'alu, aku tidak akan melakukan apa yang kamu minta dariku. Dari ibadah yang kamu sembah, dari berhala-berhala yang kamu sembah, yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan aku dan kamu jangan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Itu berarti apa? Kedua belah pihak sama-sama menegaskan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga jangan menyembah apa yang aku sembah. Ini tidak boleh mencampur adukkan din agama ini. Oleh karena itu ada pemahaman yang berkembang, wahdatul adyan, menyatakan agama itu satu. Cik agama, agama Nabi Ibrahim katanya. Jadi agama Nasrani, agama Yahudi, agama Ahmad Ibrahim Islam, jelas ini salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan masing-masing nabinya. Nabi ini berlaku ketika agamanya berlaku, agama-agama lain berlaku ketika nabinya hidup. Sedangkan Islam ini adalah misi diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk seluruh umat. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kaffatan linnas, untuk seluruh manusia. Jadi kalaupun Rasulullah telah meninggal dunia, risalahnya, ajaran yang beliau tinggalkan tetap akan berlaku sampai akhir zaman. Adapun nabi-nabi terdahulu, agama mereka hanya berlaku ketika mereka hidup. Ketika mereka tidak ada lagi, agama mereka sudah habis. Maka Nabi Muhammad yang menyempurnakan agama mereka tadi. Berarti apa? Orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang hidup di masa Nabi Muhammad dan sudah Nabi Muhammad, mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak, mereka tetap menjadi ashabun nar, penduduk neraka. Suatu ketika pernah Umar bin Khattab memegang-megang Taurat. Di dekat Nabi, beliau pegang-pegang Taurat. Melihat itu, berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak merah wajah Nabi mencari Umar megang Taurat. Ya Umar, sekiranya Musa hidup di zamanku, maka Musa akan menjadi pengikutku. Sekiranya Musa hidup di zamanku ini, kata Nabi, maka Musa akan menjadi pengikutku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad risalah akhir sampai akhir zaman. Walaupun ada agama-agama lain, maka agama tersebut wajib tunduk. Ya, agama-agama lain yang maksud agama yang Allah turun, yang Allah turunkan. Adapun agama Buddha, Konghucu, itu agama buatan manusia, manusia yang buatnya. Adapun agama Nasrani, kum asalnya Yahudi, itu agama yang Allah turunkan. Akan tetapi, ya, mereka robah kitab-kitab
yang Allah turunkan kepada mereka, yang sehingga agama mereka tidak berlaku lagi setelah hidupnya Nabi Muhammad, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab-kitab mereka itu mudah untuk dirubah, sedangkan Al-Qur'an Allah yang berikan, menjamin kemurnian Al-Qur'an tadi. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa untuk merubah Al-Qur'an dan isinya. Capek diketahui orang, seketik saja berubah isi Al-Qur'an, cepat diketahui orang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena adanya penghafal-penghafal Al-Qur'an. Ya. Kepetang di Darul Iman itu dikunjungi oleh dua orang anak, Hafiz cilik, Ahmad dan Kamil. Ya. Kebetulan beliau ada urusan ke Pariaman, kemudian ada di Padang, kita minta. InsyaAllah. Luar biasa, anak kecil bukan hanya sekadar hafal Bapak Ibu sekalian. Ya, nomor ayat, nomor surat, disuruh mundur 3 halaman, maju 2 halaman tahunya. Kemudian di mana barisnya, yang di atas atau di bawah tahunya. Subhanallah. Ini merupakan nikmat Allah yang Allah berikan ya kepada hambanya, bisa untuk hafal Quran. Umurnya 8 tahun bisa hafal Quran 30 juz 6,5 bulan. 6,5 bulan apa 30 juz. Enggak juz 30 dah. Beda tu. Sama tu beda, Pak. Juz 30 ya 30 juz. Wah beda itu. Yang seorang lain apa Quran 8,5 bulan. Ini mukjizat Al-Quran luar biasa sekali. Oleh karena Quran adalah kitab yang bisa untuk dihafal. Sedangkan Injil tidak bisa dia dihafal. Taurat tidak bisa untuk dihafal. Kalau sekiranya bisa untuk dihafal, tentu ya ketahuan ya kekeliruannya, tapi karena tidak bisa dihafal, bisa untuk dihafal. Artinya adalah kalau bisa dihafal, maka tentu akan terjaga dia. Tapi tidak bisa untuk dihafal. Kemudian, wala ana abidum ma abattum, diulang lagi. Tadi ya, la a'budu ma ta'budun. Sekarang wala ana abidum ma abattum, dan saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Artinya adalah untuk masa yang akan datang pun, bukan sekarang. Untuk masa yang akan datang seterusnya, ya. Fi mustaqbal, pada masa yang akan datang dari hari-hariku, ya. Dan sampai akhir hayatku, sampai akhir zaman, aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini menunjukkan ketegasan Nabi. Jadi bukan hanya sekarang, habis jadi belakang akan menyembah, enggak. Ya, wala ana abidum ma abattum, aku tidak akan menjadi penyembah untuk masa yang akan datang sampai akhir hayatku, sampai akhir zaman, aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi tidak boleh mencampur adukkan keyakinan-keyakinan kita sebagai seorang muslim dengan keyakinan agama lain. Demikian juga tidak boleh mencampur adukkan pola ibadah agama lain dengan agama kita. Nah, kini Hindu lebih dulu masuk di Indonesia ini dibandingkan dengan Islam. Jadi ada cara-cara ibadah agama lain yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tanpa disadari lah bercampur aduk. Contohnya mandoa pakai kumayan. Kan basuk tu. Ini bukan dari agama kita. Hindu. Harus kita buang. Kenapa harus kita buang? Supaya jaleh mana dari Islam, mana tidak. Kemudian, waktu kematian. Pas kematian itu, keranda itu menyuruh di bawah keranda. Ya. Kan ada waktu itu, Pak? Pihak keluarganya menyuruh di bawah keranda itu dari Hindu asal. Senanglah orang-orang Hindu karena kita umat Islam lah ikut agama mereka.
ikut dalam ajaran mereka, dalam weda mereka itu sudah ada. Maka perlu kita memurnikan keyakinan kita ini. Ibadah-ibadah kita yang tidak ada diajarkan oleh Nabi, ya harus kita buang habis-habis. Supaya kita betul-betul murni dalam beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala antum aabiduna ma a'bud. Nah, diulang lagi. Ini penegasan. Dan kamu jangan menyembah apa yang kamu yang aku sembah untuk selama-lamanya. Ya. Lan ta'budullah, janganlah kamu menyembah ya Allah pada masa pada hari-hari yang akan datang. Selama kamu kafir, jangan menyembah Allah. Tapi kalau sudah beriman, bertauhid kepada Allah, baru menyembah Allah. Tapi kalau mereka kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, menyembah Lata, Uzza, Hubbal, kemudian menyembah Allah juga, jangan. Bajaleh-jaleh dalam akidah ini. Jangan mencampur adukkan tauhid dengan kesyirikan. Tauhid adalah tauhid, syirik adalah syirik. Boleh campur adukkan supaya jaleh yang dipegang tadi. Nah, kemudian dipertegas untuk yang terakhir, ayat yang terakhir, walakum dinukum walyadin. Adalah ikulah kuncinya, kenan kuncinya ya. Berarti apa? Agar awak tidak basalisiah, ya silakan lakum dinukum walyadin. Untukmu agamamu, silakan kamu lakukan. Ya, aku juga akan melakukan apa yang diperintahkan oleh agamaku. Jadi apa? La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu min al-ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama tersebut. Silakan kamu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Sedangkan aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini nampak sekali ketegasan kita sebagai seorang muslim, ketegasan prinsip agama kita untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mencampur adukkan antara tauhid dengan kesyirikan. Iman dengan kufuran. Tapi iman itu adalah murni iman kepada Allah. Kufur harus kita jauhi. Man yu'min billahi wa man yakfur bitagut, siapa yang kufur kepada tagut, sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia sudah berpegang dengan tali yang kokoh. Tali yang kokoh. Demikian saja kaji kita pada subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.